Halo, selamat datang kembali di Bengkel 3D. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mock-up coffee cup yang akan kita buat di Blender versi 3.0.1. Mari kita mulai tanpa banyak basa-basi. Meskipun tutorial ini untuk pemula, saya asumsikan kalian sudah tahu ya dan paham dasar-dasar dari Blender ini seperti extrude, scale, dan drag ya. Minimal ketiga itu aja dulu, extrude, scale, dan drag. Nanti kesananya sih gampang ya, yang penting itu aja dulu ya. Jadi tiap saya buat video, saya tidak perlu menjelaskan lagi dari awal ya. Pencet shift A, mesh, dan pilih circle. Lalu ke edit mode atau pencet tab. Edit mode itu ya untuk mengedit objeknya ya. Jadi biar sesuai dengan keinginan kita. Kita extrude aja ke atas, pencet E dan S, pencet E dan Z. Nah, biar ke atas, kita sedang membuat tutupnya dulu ya. Pencet E dan S, pencet E dan Z. Segini cukup kayaknya. Kita scale dulu. Yang ini sama, pencet E dan S. Yang ini ke bawah, pencet E dan Z. Lalu kita ulangi lagi. Biar ketutup, pencet F. Oke, ke object mode, lalu kita akan tambahkan modifier bevel. Tambahkan segmennya menjadi 2, lalu pencet Ctrl 3 untuk menggunakan modifier subdivision surface. Di sini bevelnya kita Ctrl A untuk mengapply ya. Jadi di apply bisa dari sini. Nih yang ini apply Ctrl A. Lalu di bagian ini kita pencet angka 3 ya untuk pindah ke face select. Lalu seleksi face bagian ini. Terus kita pencet E dan Z. Nah seperti ini. Kalau misalkan nggak mau kayak gini, tinggal pencet I aja, lalu E. Yang ini face-nya kita hapus aja, pencet X dan pilih faces. Untuk membuat objeknya transparan, tinggal pencet aja Alt+Z ya, untuk mengaktifkan toggle X-ray. Oke, bagian tutup sudah selesai. Mari kita buat bagian badannya. Kita akan pakai circle lagi. Kita tarik ke atas. Kita scale dulu biar lebih kecil. Ke edit mode, lalu pencet E dan Z. Oke. Ini disesuaikan aja. Lalu pencet S. Pencet E dan S lagi. Caranya sama yang kayak tadi. Oke. Lalu modifier bevel. Segmennya 2 dan pencet Ctrl 3. Klik kanan set smooth biar lebih halus. Lalu kita apply aja modifier bevelnya. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Yang ini juga bagian bawah. Mana ya? E dan S. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menempelkan desain pada mockup ini. Untuk keperluan latihan, kita boleh menggunakan desain apapun yang ada di internet. Tapi ingat ya, hanya sebatas latihan saja. Tidak boleh dijadikan commercial use ya, ataupun dijual. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat mockup dan lalu dijual beserta desainnya, harap buat desainnya dari nol banget, hasil buatan kalian sendiri. Jangan sampai nyomot dari internet lalu kita edit-edit ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar harus murni buatan kalian ya, untuk commercial use. Pencet shift A, image, dan pilih yang ini, image as plane. Oke, lalu pencet RX90. Kita pindah dulu ke material preview. Lalu yang ini ke edit mode, kita tambahkan loop cut. Secukupnya aja sih loop cutnya. Ke object mode, pencet Ctrl A dan pilih rotation and scale. Nah, kita akan pakai modifier shrink wrap. Oke, lalu offsetnya kita tambahkan menjadi 1 atau 2, bebas. Kita scale dulu. Nah, sudah terlihat nempel ya. Kita akan buat dulu cahayanya pakai HDRI saja. Ctrl T. Nah, jadi terlihat seperti di studio ya. Kita akan buat panggungnya dulu. Oke, segini juga udah cukup. Kita pasang kameranya. Pencet Ctrl Alt 6 Pad 0 untuk masuk ke mode kamera, lalu kita pencet N untuk menampilkan menu di samping ini, ke view dan centang kamera to view-nya, atau kita masukkan saja ke dalam quick favorite, klik kanan dan pilih add to quick favorite.
pencet N lagi, tinggal scroll aja sih mouse-nya. Nah, misal seperti ini, jadi nanti gampang sih diatur lagi ya. Ini udah kita buat yang warna putih aja ya. Lalu kita duplikat. Nah, sekarang yang bagian kedua ini kita akan ganti warnanya. Untuk warna silakan bebas. Lalu kita buat seperti ornamennya ya. Kita akan pakai circle, lalu pencet RX 90 derajat, pencet garis miring biar fokus ke circle-nya, lalu ke edit mode, pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select. Oke, lalu kita hapus bagian ini dan pilih vertices. Nah, seperti ini, lalu ke edit mode, pencet A untuk menseleksi semuanya, pencet E dan Y. Nah, lalu pencet Ctrl 3. Kita tambahkan modifier solidify biar lebih tebal. Thickness-nya kita tambahkan. Oke, garis miring lagi. Oke, segini cukup. Ini sih ornamennya hanya untuk pemanis saja, biar nggak terlalu polos. Nah, seperti ini kita pindahkan dulu if-nya ke cycles biar kita tahu gambaran untuk nanti hasilnya kayak gimana ya. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini. Kita akan ganti dulu warna panggungnya. Warna favorit ketika saya membuat mockup. Kita buat lagi ornamen yang lainnya. Ini pencet T untuk menutup menu yang ada di samping tadi. Yang ini biarkan, biar kita tahu hasilnya seperti apa, dan layar sebelah kanan ini untuk mengeditnya ya. Jadi biar kita bebas mengedit, hasilnya di sini, oke. Kita akan pakai curve dan pilih path. Lalu kita ke object data properties, geometrinya buka dan extrude, kita naikkan aja. Nah, yang ini kita RX 90. Nah, ini udah ada ya hasilnya di sini. Tapi tetap aja sih yang ini jadi buram. Jadi nggak kelihatan ya. Depth-nya kita tambahkan dulu. Nah, biar kelihatan ya pas saat ngeditnya. Lalu kita geser. Kita rotasi. Kameranya kita ganti aja. Nah, kira-kira seperti ini lumayan. Oke ya, bagus. Lalu kita akan edit lagi bagian panggungnya. Di sini kita akan tambahkan loop cut, pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu bagian ini kita zigzag aja. Pencet E untuk extrude. Nah, jadi ke dalam ya. Oke, bagus. Lalu tambahkan ornamen lainnya. Seperti bola atau apalah, bebas. Kita tambahkan warna lagi. Nah, sudah jadi sih. Kalau mau ditambah lagi pernak-perniknya boleh, silahkan ya, tinggal ditambahkan aja. Kalau untuk saya udah cukup, untuk cahaya juga udah cukup lah, segini mah udah terang. Jadi saya akan mulai render aja ya. Jangan lupa di save. Oh, sebelum di render kita pindahkan dulu ke material preview biar nggak berat. Pencet F12. Oke, kira-kira seperti ini ya hasil previewnya. Nanti hasil akhirnya tinggal ditunggu aja. Silakan dicoba lagi pakai desain ori kalian ya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam tutorial ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!